Tehin itu lagi bikin sambal jeletot ya, jadi pakai kencur supaya wangi, ada bawang putih, bawang merah, tomat, cabai, dan garam secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir Tehin tambahin pakai gula merah. Sambal jelototnya edun ya, Kang. Pedes. Assalamualaikum, sampurasun. Hari ini Tehin mau makan siang lagi ya, Kang. Dan sini Tehin udah ada ayam goreng kampung, sambal jelotot atau mercor yang pedas ya, Kang. Ada lalabannya. Ini nasinya ya, Kang. Ya. Kita sagalo. 2. Tilu galo dulu ya, Kang. 4 galo ya, Kang. Jadi ada yang nanya ceritanya makannya sedikit wae, cina nasinya enggak ya, Kang. Banyak kalau dari kamera ini emang kelihatan kayak yang kecil, padahal mah ini teh 4 galo. Ya, Kang, kita langsung aja nya ini ayam nak. Ini sambal nak. Pakai tangan aja gak apa-apa ya, Kang. Ya udah cuci tangan. Buat Teteh Akang, selamat makan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Akang, ayam nak, ayam kampung nak. Wah, ayam kampung mah kecil tapi alot ya, isi gini. Bisa ini mah. Akang, Bismillahirrahmanirrahim. Hese-hese teuing dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nancu. Ada yang manggil. Eta Kang, sambelna meni seger lada pisan ini mah. 5 hari Tehin hampir seminggu enggak bikin video. Karena tongsisnya patah. Ini baru ada, baru nyampe, dah belinya di online. Kita semuain, Kakang sambel nggak? Gila. Kakang. Habis. Jadi kalau ayam kampung mah enggak beda ya sama kayak ayam negeri. Lebih empuk kalau ini mah agak liat tapi enak. Kalau ayam kampung mah.
udal dulu lap teh. Aduh. Lupa nggak buat tisu. Seger sambalnya. Jadi eta kang ini teh ayamnya enggak di presto. Jadi dikukusnya sebentar langsung digoreng. Jadi agak liat. Ah, pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam nama eta kan sedikit dagingnya. Ini ya ayamnya kalau di presto bakalan empuk enak. Ini susah. Usah takam. Sambelnya aja deh. Gak ada dagingnya, gila. Kulitnya aja nih. Dagingnya enggak ada nih, Kang. Tuh,
susah. Ah, susah. Makan sambalnya aja. Gila. Angin etakang sepoi-sepoi. Enakan, pokoknya kalau makan di kebun itu adem, angin sepoi-sepoi. Pedas. Dan akhirnya Tuyun makan sama sambal sama lalapan aja. Daging nama gak bisa kemakan ya Kang. Tulang hungkul. Pedas. Thank you.
Gelo, sambelnya pedes pisan. Panas ya kakak. Ah, sampai keringatan. Kang, tehin itu kalau makan pedas, dah langsung keringat semua. Alhamdulillah ya Kang, Tayuan akhirnya makan sama sambal sama lalaban. Ini mah daging yang gak bisa kemakan, tulang hungkul ya Kang. Lihat ya Pak. Aduh, padahal enak. Ah, susah ya Kang. Alhamdulillah ya Allah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teh akang. Teh Yun makannya kenyang. Jadi videonya sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.